Apa dia hari Yom Kippur? Yom Kippur di sisi orang-orang Yahudi ini ialah dimaksudkan dengan hari penebusan dosa. Mereka wajibkan atas diri mereka berpuasa dan di samping berpuasa mereka kena bertaubat. Hari itu di samping puasa kena ada amalan muhasabah diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada tengah hari Jumaat yang mulia ini kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini semata-mata mencari keredaan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah lagi masih memberikan kepada kita nikmat kurniaan kehidupan sampailah kita berada pada hari Ramadan yang ke-26 alhamdulillah. Dan masa yang tersisa ini sama-samalah kita mengisi dengan majlis-majlis ilmu, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan tajuk kuliah kita tengah hari ini ialah puasa umat terdahulu. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah merujuk ayat 183, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan, difardukan ke atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan dan difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada terma kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa ke atas umat-umat sebelum ini. Sebagai informasi awal, sesungguhnya telah diriwayatkan oleh sahabat Mu'az bin Jabal bahawa awal-awal ketika kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah, iaitu berlaku penghijrahan daripada kota Mekah ke Madinah, bila Rasulullah sampai di Madinah,
Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa pada 10 Muharram. Dan bila dipersoalkan dan dipertanyakan oleh Rasulullah, kenapa mereka berpuasa pada hari tersebut? Mereka menerangkan bahawa mereka berpuasa pada 10 Muharram kerana lantaran suatu peristiwa yang besar, iaitu peristiwa Nabi Allah Musa bersama kaumnya Bani Israel diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Fir'aun dan bala tenteranya. Atas peristiwa tersebut, mereka mengucap dan meraikan kesyukuran dan mereka berpuasa pada hari tersebut. Dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya umat Islam itu lebih berhak ke atas Nabi Allah Musa untuk berpuasa dan meraikan hari tersebut. Jadi Rasulullah meminta sahabat berpuasa pada 9 dan 10 Muharram, merujuk kepada hari Asyura. Dan Rasulullah juga bersama dengan sahabat-sahabat sebelum ini berpuasa sebanyak 3 hari dalam sebulan, iaitu merujuk hari ke-13, hari ke-14 dan hari ke-15 tiap-tiap bulan mengikut bulan Qamariyah. Baik. Dan puasa bulan Ramadan ini tuan-tuan turun pada hari Isnin bertepatan dengan 10 Syaban tahun kedua Hijrah. Perintah berpuasa Ramadan turun bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Sebulan selepas ayat ini turun, maka umat Islam termasuklah Rasulullah berpuasa pada bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Jadi persoalan kita pada tengah hari ini ialah berkenaan bagaimanakah bentuk puasa umat-umat terdahulu. Persoalan pertama yang perlu kita fikirkan ialah siapakah yang dimaksudkan oleh Allah dengan umat terdahulu dalam ayat ini. Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Siapa dia yang disebut umat sebelum ini? Ada sebuah kitab yang bertajuk Ahkamus Siyam wal I'tikaf, karya seorang doktor yang bernama Dr. Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, yang mana perbahasan-perbahasan yang dikemukakan melalui kitab ini bersamaan dengan tafsiran-tafsiran yang kita boleh temui. Sebagai contoh, penemuan yang kita boleh ambil daripada kitab ini menyebutkan 3 pandangan daripada ulama siapakah yang dimaksudkan dengan umat sebelum ini. Pandangan yang pertama ialah umat sebelum ini merujuk kepada sejak zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah ke zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sejak manusia ini diciptakan dari Adam alaihi salam sampai Nabi Nuh, sebagai contoh Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, turun sampai Nabi Isa, inilah mengikut klasifikasi pandangan pertama umat sebelum ini. Dan pandangan ini disokong oleh ulama-ulama yang besar seperti contohnya Imam Qatadah. Imam Qatadah menerima pandangan yang pertama ini sebagaimana sokongan mereka pada hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim. Periwayatan ini panjang sampai kepada Abdullah Ibnu Abbas. Siyamu Ramadan katabahu Allahu 'alal umami qablakum. Sesungguhnya puasa bulan Ramadan ini telah ditetapkan dan diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kamu. Inilah hadis yang digunakan untuk menyokong pendapat dan pandangan yang pertama. Jelas. Pandangan yang kedua, bagi pendapat ini, di sisi mereka siapakah yang dimaksudkan dengan umat sebelum ini? Mereka hanya terhad dua golongan,
yang dikatakan umat sebelum ini bukanlah seperti yang pertama dari Adam sampai Isa, tetapi merujuk kepada dua golongan Ahlul Kitab, iaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang mana pendapat ini menekankan hanya orang-orang Yahudilah yang diturunkan kitab Taurat yang di dalamnya berisi hujah-hujah dan dalil atas penerimaan perintah berpuasa, dan yang kedua orang-orang Nasrani yang mana mereka menerima kitab Injil melalui Nabi Allah Isa alaihi salam yang mengandungi hujah-hujah dan dalil atas perintah berpuasa. Jadi pendapat yang kedua ini disokong oleh Mujahid dan juga pandangan daripada Ibnu Abbas bahawa yang dimaksudkan umat terdahulu hanya Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Manakala pandangan yang ketiga, pandangan yang ketiga ialah pandangan daripada Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi mengatakan yang dimaksudkan umat terdahulu sama macam nombor dua, tetapi Yahudi tidak terlibat. Yang dimaksudkan min qablikum ialah Nasrani sahaja, iaitu satu kaum satu umat sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak bagi jelas kita di sini, bila Allah sebut di dalam ayat umat sebelum kamu ada tiga pandangan, ada tiga pendapat. Yang jelas yang pertama Adam sampai Nabi Muhammad, yang kedua hanya melibatkan dua golongan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, dan yang ketiga hanya melibatkan satu golongan Ahlul Kitab iaitu Nasrani semata-mata. Baik. Untuk mentarjihkan sesuatu pandangan ataupun sesuatu pendapat, sebahagian besar ulama menerima pandangan yang pertama, iaitu merujuk juga telah diwajibkan puasa kepada umat sebelum ini ialah bermula sejak zaman Nabi Adam sampailah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada riwayat-riwayat dan sumber yang mengatakan bahawa sejak Nabi Allah Adam alaihi salam ini diturunkan oleh Allah daripada syurga ke dunia, Nabi Adam seolah-olah membawa dosa, membawa maksiat kepada Allah sebagaimana kisahnya telah kita ketahui secara maklum di sisi orang-orang Islam. Maka Nabi Adam alaihi salam bertaubat daripada dosa dan maksiat yang telah dilakukan kepada Allah. Dan antara untuk rilis, untuk dia bertaubat daripada dosa-dosa tersebut dari sudut ibadah, selain daripada solat, selain daripada berdoa, selain daripada beristighfar, salah satu ialah cara melalui puasa. Dan ada riwayat yang menyebut bentuk puasa yang dilalui oleh Nabi Adam seperti yang disebutkan melalui riwayat Mu'az bin Jabal tadi, iaitu Nabi Allah Adam berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari dalam setiap bulan. Baik. Kalau kita tengok ibadah puasa ini berlaku sejak zaman Nabi Adam, bagaimana pula zaman seterusnya? Dan ada riwayat yang jelas menyebut, terutama di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang mengatakan Nabi dan Rasul yang pertama berpuasa di bulan Ramadan ialah merujuk kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Yang dikatakan Nabi dan Rasul yang pertama berpuasa di bulan Ramadan. Tadi kita berbicara puasa dalam bentuk keumuman tanpa terhad zaman dan waktu. Yang ni kita limit kepada bulan Ramadan. Ini berlaku bukan ketika berada di atas kapal, tetapi ketika kapal telah berlabuh dan Nabi Nuh turun daripada kapal. Bila masuk bulan Ramadan, Nabi Nuh lah yang dikatakan sebagai Nabi dan Rasul yang pertama berpuasa di bulan Ramadan.
Begitulah syariat ini terus berlaku dan berlangsung. Dan dalam sejarah kita boleh lihat puasa antara yang terbaik pernah disarankan melalui hadis Rasulullah ialah bentuk puasa seperti Nabi Allah Daud alaihi salam. Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Rasulullah, ahabbu salati ilallah salatu Daud alaihi salam, wa ahabbu siyami ilallah siyamu Daud alaihi salam. Kana yanamu nisfal layli wa yakumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa yasuma yauman wa yaftiru yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat di sini merujuk kepada salat sunnah, ialah bentuk salat yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan begitu jugalah antara puasa sunnah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah puasa yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Kenapa Allah menyukai bentuk salat? Kenapa Allah menyukai bentuk puasa yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam? Kerana Nabi Allah Daud ini dia bersolat macam mana? Kana yanamu nisfal layli. Pada pertengahan malam biasa dia akan tidur dulu. Maksudnya malam tu tidur sampai separuh malam. Wa yakumu sulusahu. Bila sampai 1/3 malam, Nabi Allah Daud akan bangun solat sunnah. Kemudian dia tidur balik sampai 1/6 malam. Baik. Awal malam tidur sampai separuh malam. Bila sampai 1/3 malam, dia bangun buat ibadah, buat solat sunat, dan dia sambung tidur sampai 1/6 malam. Itulah bentuk ibadat solat sunat yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud pada waktu malam. Dan bentuk puasa dia kenapa disukai oleh Allah? Kerana dia berpuasa satu hari dan dia berbuka satu hari. Contoh, kalau hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa puasa, hari kemudian tak puasa. Dan kalau kita nak buat perbandingan sekalipun, inilah bentuk puasa yang paling lama di atas muka bumi kerana kita terpaksa berpuasa setengah tahun. Betul tak? Setengah tahun lah kalau kita kata hari ni puasa, tak puasa. Puasa, tak puasa, memang setengah tahun puasa, setengah tahun tak puasa. Baik, itu bentuk puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Bahkan pernah dipertanyakan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar. Sahabat Abdullah ibnu Umar pernah bertanyakan kepada Rasulullah antara bentuk puasa yang paling baik untuk diamalkan. Jadi Rasulullah menyebut, berpuasalah kamu satu hari dan berbukalah puasa selama satu hari. Inilah bentuk puasa yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam, dan inilah bentuk puasa yang paling utama. Bila sahabat bertanyakan tentang puasa, inilah bentuk puasa yang diberikan oleh Rasulullah kepada persoalan Abdullah ibnu Umar. Puasa Nabi Daud, buka satu hari, puasa satu hari, inilah puasa yang lebih utama. Bila dengar Rasulullah menjawab macam ini, lalu Ibnu Umar mengatakan bahawa aku mampu untuk buat lebih daripada ni. Maksudnya lebih tu, pada sangkaan zon kita, mungkin dia berasa puasa satu hari, buka satu hari, dia boleh puasa lebih hari-hari lagi. Aku mampu untuk buat lebih pada ni. Tapi Rasulullah menyangkalnya dengan mengatakan tidak, bahkan inilah bentuk puasa yang paling utama. Kalau nak yang terbaik, puasalah dengan cara ini. Kalau kata konteks puasa sunnah lah. Okey. Tu puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Kalau kita tengok bentuk yang lagi rigid, bentuk yang lagi kita kata agak core, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh dalam surah Maryam kan.
puasa Maryam sendiri. Inni nazartu lirrahmani sawma walan ukallimal yawma insiyya. Dalam surah Maryam tu, sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Sesungguhnya pada hari ini aku tidak akan berbicara, tidak akan bercakap dengan seorang pun di kalangan manusia. Puasa yang dijalani dan dilakukan oleh Maryam ini bukan sahaja tidak makan, bukan sahaja tidak minum, tetapi dilarang, dicegah sama sekali daripada bercakap dan berbicara dengan manusia lain. Kalau kita ambil ungkapan ini, makan batal puasa, minum batal puasa, sembang dengan orang pun batal puasa. Agak-agak kalau bentuk ukuran inilah puasa kita, memang akan ramai batal puasa. Memang akan ramai batal puasa. Ini contoh yang dijalani secara personal oleh Maryam. Sebab waktu kes ini berlaku kerana dia baru melahirkan anaknya Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan bila dipertanyakan oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi kepada Maryam, siapakah bapa kepada anak ini? Lalu dia mengisyaratkan bahawa dia sedang berpuasa. Jadi orang pun faham bentuk puasa Maryam ni, kalau dia bercakap, kalau dia bagi tahu, maksudnya akan membatalkan puasa dia. Jadi dia menunjukkan kepada anak yang baru dilahirkan, merujuk kepada junjungan Isa alaihi salam. Baik, tu antara bentuk puasa umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh dan bisa kita kutip dari panduan Al-Quran, dari panduan nas-nas hadis. Apapun, kalau kita melihat bentuk-bentuk puasa hari ini sebagai contoh, sebenarnya tuan-tuan, puasa ni termasuk di dalam ulima bid-darurah. Apa dia istilah ulima bid-darurah? Satu benda yang sedia maklum, yang menjadi pengetahuan secara umum dan mendasar bagi seorang Muslim. Kalau sebut puasa, ulima bid-darurah termasuk semua orang Islam ni sedia maklum bila akan berpuasa. Ke ada orang Islam kata, oh kita nak masuk puasa dah, bulan Zulkaedah. Tak ada orang kan kata lagu tu dah. Maksudnya ulima bid-darurah, dari orang besar sampai orang kecil pun dia tahu puasa bulan apa. Puasa bulan apa? Ramadan. Semua orang tahu dah. Lepas tu berapa hari nak puasanya? Dua aja. Sama ada 29 atau 30. Tak ada orang kata alhamdulillah Ramadan tahun ni hak wajib 17 hari saja. Hak lagi tu tak wajib ataupun sunnah. Tak ada. Dia ulima bid-darurah. Dan bagaimana tata cara praktikal dan pelaksanaannya, hak umum-umum juga diketahui oleh kita. Sebab dalam sejarah ada tiga bentuk ibadat. Yang mana tiga bentuk ibadat ni umur dia sama tua, sama kuno dengan umur manusia tu sendiri. Nombor satu ialah ibadat solat. Nombor dua ialah ibadat apa dia? Puasa. Dan nombor tiga ialah ibadat korban. Ini antara ibadat yang telah lama berlaku dan berlangsung dalam sejarah manusia. Sebagai contoh, dulu Nabi Adam pun dah pernah solat, Nabi Adam pun dah pernah puasa, dan juga berlaku tentang peristiwa korban. Kalau kita tengok solat sebagai contoh, kita buka surah Al-Mudassir. Dalam surah Al-Mudassir ayat 40 hingga ayat 43. Fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang golongan kanan, iaitu golongan-golongan yang berbahagia ketika mereka berada di syurga. Fi jannatin yatasaalun, mereka saling bertanya-tanyakan, nak tanya khabar pasal siapa? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang melakukan dosa.
orang-orang yang berdosa di sisi Allah di neraka. Masalakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kamu ini dihumban, diletak, ditempatkan Allah di dalam neraka saqar? Qalu, lalu mereka menjawab, lam naku minal musallin, kerana kami hidup di atas dunia dahulu kami bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan solat. Kenapa mereka dihumban oleh Allah ke dalam neraka saqar? Dan jawapan mereka, kerana sewaktu hidup atas dunia dulu mereka bukan termasuk orang-orang yang melakukan dan melaksanakan solat. Bahasa mudah, tak semayang. Maksudnya semayang ni ibadat yang dah lama. Bagaimana dengan ibadah korban? Ibadah korban Allah dah sebut, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ, dan ceritakanlah, kisahkanlah kepada mereka. Kisah apa? Kisah dua orang anak lelaki Nabi Allah Adam alaihi salam. Siapa anak lelaki Nabi Allah Adam yang dua orang ini? Dalam tafsir merujuk kepada kisah Habil dan Qabil. Iz qarraba qurbanan, ketika mana peristiwa kedua-duanya mempersembahkan korban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada korban mereka merujuk kepada Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu lagi korban anak Nabi Adam ditolak oleh Allah merujuk kepada korban Qabil. Yang Habil Allah terima, yang Qabil Allah tak terima. Tetapi bila korbannya bila korbannya ditolak oleh Allah, Qabil ini iri hati. Qabil ini menyimpan dendam kepada saudaranya Habil. Lalu dia berkata, aku pasti akan membunuh kamu. Lalu dijawab oleh Habil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima korban daripada manusia-manusia yang bertakwa. Ini menunjukkan korban sudah menjadi begitu signifikan sejak zaman Nabi Allah Adam, lantaran peristiwa yang dikisahkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad ini merujuk kepada anak-anak Nabi Allah Adam alaihi salam. Baik, bila kita melihat apa yang berlaku pada hari ini, contoh sudah berlaku perubahan-perubahan yang begitu besar, yang begitu mendasar dalam setiap agama, walhal dikatakan sebelum ini ada syariat yang confirm dan pasti untuk mereka ini diwajibkan berpuasa. Dan ini telah berlaku dalam rentang sejarah bila berlakunya kemasukan-kemasukan berbentuk akidah, berbentuk pemikiran, berbentuk ideologi. Kadang-kadang adanya bentuk-bentuk penyelewengan, bentuk-bentuk pemansuhan dalam setiap agama itu sendiri yang menyebabkan nilai atau value ibadah itu berubah. Sebagai contoh, bila kita sebut tentang sembahyang, bagi orang-orang Yahudi, dan kalau kita buat perbandingan dengan orang Islam, kita diwajibkan sembahyang berapa kali sehari? 5. Kita ada subuh, kita ada zuhur, kita ada asar, kita ada maghrib, kita ada isyak. Berat ke tak berat nak buat ni? Berat ke tak buat? Berat, memang berat. 5 ni berat. Sebab itulah ada di kalangan kita yang tak mampu nak buat sehingga terleka, terlalai, tercuai, meninggalkan ibadah-ibadah asas dan utama seperti solat. Bagi orang yang memang berat, bagi orang yang memang tak berminat, bagi orang yang malas, bukan kata 5. Kalau kita bagi kat mereka yang wajib solat ni 3 waktu.
Berat ke tak berat? Walaupun tiga waktu, tetap berat. Kalau kita bagi subuh saja lagu mana? Contoh. Maksudnya, contoh, faham? Contoh, Allah telah menghapuskan empat solat yang wajib. Yang tinggal hanya dua rakaat subuh. Tuan-tuan yakin tak semua orang akan laksanakan atau masih ada yang tinggal lagi? Walaupun solat subuh dua rakaat, tinggal lagi dua rakaat. Kita hapus lagi kerana beratnya solat dua rakaat, kita bagi tinggal satu rakaat saja. Solat subuh satu rakaat, agak-agak ada lagi tak orang tinggal? Ada lagi tak? Ada tuan-tuan. Banyak sangat perlakuan dalam solat. Kita batalkan hak lain. Solat subuh ni pakai pi kat sejadah, at-tahiyah terus. Tak payah bangun, tak payah baca apa. At-tahiyah. Ada lagi tak agak-agak yang tinggal? Ada tuan-tuan. Bahkan kalaulah tak melampau, kalau kata semayang ni hanya pi duduk, assalamualaikum, assalamualaikum pun akan ada yang terlepas. Jadi semayang ni berat. Tetapi dalam agama Yahudi sebagai contoh, mereka solat tiga kali sehari. Yang pertama dipanggil solat sakharik. Solat sakharik ni sama waktu dia dengan subuh kita. Yang kedua dipanggil solat mincha. Solat mincha sama waktu dengan zuhur kita. Yang ketiga dipanggil solat ma'arif, iaitu sama dengan waktu maghrib kita. Jadi mereka solat sama dengan subuh kita, waktu dia, zuhur kita dan maghrib kita, tanpa asar dan tanpa isyak dalam konteks waktu. Itulah bentuk puasa, bentuk solat dalam agama Yahudi. Bentuk puasa sebagai contoh, kalau rujuk tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran bagi Imam Al-Qurtubi, dia mengatakan Allah mewajibkan puasa bagi umat Yahudi 40 hari dan mewajibkan puasa bagi umat Nasrani 50 hari dan kepada umat Islam 30 hari. Yahudi 40, Nasrani 50 dan umat Islam 30. Tetapi apa yang berlaku sekarang sebagai contoh, informasi tambahan bagi kita. Orang Yahudi sebenarnya apa yang mereka lalui dalam bentuk ibadat puasa pada dekad ini ialah mereka diwajibkan berpuasa 6 hari dalam setahun. 6 hari dalam setahun. Tetapi puasa yang paling besar dan utama bagi mereka disebut puasa hari Yom Kippur. Apa dia hari Yom Kippur? Yom Kippur di sisi orang-orang Yahudi ini ialah dimaksudkan dengan hari penebusan dosa. Satu hari itu mereka wajibkan atas diri mereka berpuasa, dan di samping berpuasa mereka kena bertaubat. Seolah-olah hari itu di samping puasa kena ada amalan muhasabah diri. Dia kena menunduk diri depan Tuhan, merendah diri depan Tuhan, bertaubat, muhasabah diri dan menyesali segala perbuatan-perbuatan dosa yang dia telah lakukan dalam tahun tersebut. Yang ini dipanggil puasa pada hari Yom Kippur yang biasa berlaku pada hari ke-10 bulan ke-7 dalam kalender Yahudi. Dalam kalender Yahudi, bulan ketujuh disebut bulan Tishri. Jadi dia jatuh 10 hari bulan Tishri, itulah puasa Yom Kippur. Konteks puasa mereka, tak boleh makan, tak boleh minum, sama seperti kita. Bahkan lebih jauh ketatnya, ada 2 hari bentuk puasa yang sampai tahap nak gosok gigi pun tak boleh. Iaitu puasa hari Yom Kippur dengan Bishak Taf. Dua bentuk puasa ni memang tahap tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh apa-apa, gosok gigi pun tak boleh. Kecuali puasa hari-hari yang kecil, hak tu dibolehkan mereka gosok gigi. Begitu juga puasa yang dilakukan oleh orang-orang Kristian. Orang-orang Kristian ada yang berpuasa mereka, bentuk puasa mereka hanya apa dia? Ada mereka yang berpuasa tak makan daging. Tapi selain pada daging, mereka faham juga. Ada yang berpuasa tak makan ikan. Ada yang berpuasa tak makan susu. Ada yang berpuasa tak makan makanan tertentu. Dan ada yang berpuasa memang tak makan saja tapi boleh minum air. Bentuk puasa dia.
Hal lain tak boleh makan dalam bentuk makanan, tapi minum air boleh. Bahkan kalau kita tengok tahun-tahun sebelum ni di Amerika Syarikat contoh, mereka akan berpuasa 2 hari kan, iaitu hari Ash Wednesday, dipanggil Rabu Ash, dengan Good Friday, hari Jumaat. Ataupun kadang-kadang hari Jumaat, bukan hari Jumaat, betul lah, hari Jumaat disebut hari Jumaat Lent. Hari Jumaat Lent ni mereka tak boleh makan daging. Maksudnya nak makan makanan lain tak apa, tapi daging tak boleh makan hari Jumaat yang jatuh pada hari Jumaat Lent. Kadang-kadang bentuk puasa ni mereka ubah-ubah. Bahkan kalau kita tengok fakta, tahun 1966 bila Pol Pot telah mengumumkan keadaan puasa ni boleh ada perubahan mengikut situasi ekonomi setempat. Maksudnya kalau ekonomi gawat, ekonomi tak menentu tu, tak payah puasa, tak apa. Kalau jenis makanan payah apa tu, tak payah puasa. Dia tengok kepada keadaan. Kalau kita lihat, sebenarnya Allah dah sebut dalam surah Taubah, tuan-tuan. Seingat saya ayat 37. Innaman nasi'u ziyadatan fil kufr. Sesungguhnya an-nasi'u. Cuba cari kalimah an-nasi'u dalam Taubah. Apa dia an-nasi'u? An-nasi'u ni sifat dia macam ni. Dia mengundur-ngundurkan. Dengan kata lain, an-nasi'u ni boleh jadi mempercepatkan, ataupun an-nasi'u boleh jadi melambat-lambatkan. Perbuatan an-nasi'u ni ziyadatan fil, menambahnya pada hal kekufuran. Ni kaitan dengan ibadah. Contoh, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian dulu, bila mereka berpuasa dan puasa mereka ni jatuh pada musim sejuk atau musim semi, kita panggil nak masuk musim bunga, dia jadi tak ada masalah. Sebab musim sejuk, sejuk je, relax puasa, cool, tenang. Musim bunga pun relax saja, tenang puasa. Tetapi bila masuk musim panas, mereka terpaksa puasa pada musim panas. Musim panas ni hari siang dia lebih panjang daripada malam. Lepas tu panas pula, dahaga pula, letih pula, lelah pula. Ni akan menyukar dan menyusahkan mereka. Jadi mereka buat perangai. Innaman nasi'u ni, mereka kalau kata alah ke depan nak masuk musim sejuk, mereka tunda. Sepatut wajib puasa pada bulan hak panas ni, tapi mereka buat tak puasa lagi, tak puasa lagi. Masuk musim sejuk tu baru puasa. Mereka ubah-ubah hari yang ditentukan Allah. Ataupun kita kata sekarang ni duk musim sejuk, tiba-tiba hak nak masuk, mereka tahu dah hak wajib puasa tu musim panas, awal-awal lagi hak ni puasa dah. Anah dipanggil nasi'u ni, mengundur-ngundur, mempercepat atau melambatkan, mengikut selera dan kesesuaian. Sebab mereka suka berpuasa musim sejuk atau musim semi, musim bunga ni, kerana siang dia lebih pendek, malam lebih panjang. Tapi musim panas, siang lebih panjang, lebih panas, malam lebih pendek. Sebab itulah tuan-tuan, kerana mereka mengikuti puasa bentuk mana? Kerana puasa kebanyakan sebelum ini ikut perputaran matahari, tuan-tuan. Kita alhamdulillah puasa kita ikut perputaran bulan. Kalau kita ikut perputaran matahari, memang kita akan lalui cuma satu musim sampai bila-bila pun. Contoh kita kata ikut bulan hak laluan matahari. Bila musim panas kita kata? Daripada Januari sampai ke Disember, bila hak betul-betul bulan hak musim panas? Mei, Jun. Contohlah, ustaz kata Mei, Jun. Kalau kita puasa tahun ni Mei, Jun, sampai bila-bila pun puasa tetap Mei, Jun situ duk panas-panas. Kita tak boleh rasa situasi condition lain. Oh, puasa musim tengkujuh ke bulan 12, tak boleh rasa dah. Sebab confirm Mei, Jun sampai bila-bila. Tapi kalau kita berpandukan ikut bulan, kita boleh rasa semua keadaan. Mungkin puasa tahun ni jatuh pada Mei, tapi bulan Ramadan, bulan Mei pula sejuk, alhamdulillah. Tapi mari pula Ramadan tahun depan, kemungkinan dia tak jatuh dah bulan Mei. Contohlah kata dia jatuh bulan 6 pula. 6 pula separa panas, separa sejuk. Contoh. Mari pula Ramadan sekali lagi jatuh bulan 7 pula. Oh, panas pula. Jadi kita boleh rasa semua keadaan. Panas boleh rasa, sejuk boleh rasa, musim ni boleh rasa. Tapi kalau ikut matahari, dia jadi lagu tu je lah. Okey, inilah yang disebut innaman nasi'u ziyadatan fil kufr. Baik. Sekarang ni, bila kita tengok keadaan-keadaan macam ni, sekurang-kurangnya dia dapat gambaran awal kepada kita bagaimanakah bentuk
puasa-puasa dan keadaan-keadaan terkini tentang agama-agama ataupun kelompok sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tetapi di hujung-hujung masa kita yang sedia ada ni, kita nak ambil pendekatan apakah perbezaan yang paling ketara antara puasa yang dilalui oleh umat Islam berbanding dengan puasa umat-umat sebelum ini. Kita ambil tiga perkara yang besar sebagai perbezaan percontohan. Yang pertama saya nak sebut, puasa umat Islam memang unik, memang spesifik. Kerana nombor satu perbezaan yang paling ketara, puasa umat Islam itu lebih ringan. Lebih ringan. Maksudnya, cuba kita bandingkan. Puasa umat Islam lebih ringan ni, kita puasa berapa hari dalam sebulan? 30 hari lah. Dalam setahun cuma sebulan. Tapi contoh, kalau kita ambil gambaran perbandingan dengan puasa Nabi Allah Daud tadi, dia jadi berapa? Setengah tahun kena puasa, setengah tahun tak puasa. Berat ke tak berat? Berat ke tak berat, tuan-tuan? Berasa ringan je. Esok buka ni. Kalau kita main ringan lagu tu memang nampak ringan. Tapi bila ambil setahun, memang jadi berat. Memang jadi berat. Baik. Yang kedua, kita lebih ringan kenapa? Sebab Allah dah sebut yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak apa dia? Allah nak kan keringanan, kemudahan bagi kamu dan bukan Allah nak kepayahan bagi kamu. Satu ialah bila kita kata bentuk puasa tu lebih ringan, kalau kita bandingkan pula dengan bentuk puasa yang disebutkan oleh Allah sebagaimana puasa Maryam. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama pasangan, tak boleh buat benda-benda yang membatalkan puasa. Tambah satu lagi, tak boleh bercakap dan bersembang. Kalaulah puasa tak boleh cakap dan bersembang, contohlah, sayalah manusia paling happy dan gembira. Kerana apa? Kerana saya seorang guru. Sekolah mungkin confirm cuti. Sebab apa? Tak boleh nak mengajar. Kalau mengajar, batal puasa. Okey, murid-murid, Allah batal dah puasa. Jadi cutilah. Semua akan cuti. Sebab apa? Bos pun tak boleh nak bagi arahan kan? Ah, jangan bising. Buat kerja, buat kerja. Allah silap, sorry. Batal puasa saya. Tak, kita faham kan? Lawak-lawak juga, cuma nak habak. Beratnya. Yang kedua, perbandingan dia, selain daripada keringanan, perbandingan dengan keberatan tadi, Allah mempermudahkan kita membezakan antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu ialah dengan makan sahur. Betul tak? Perbezaan puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab ialah dengan makan sahur. Orang sebelum ni puasa, dia tak ada makan sahur. Sebelum ni puasa tak ada makan sahur. Tetapi kita ada keberkatan pada makan sahur. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebut, mintalah bantuan, ista'inu. Mintalah bantuan dengan makan sahur. Kerana dia akan dapat menguatkan kamu berpuasa pada siang hari. Dan mintalah bantuan pada qailulah. Tidur sekejap di siang hari, kerana dia akan dapat menguatkan kamu bangun beribadah pada waktu malam. Jadi minta bantuan dengan dua benda. Pertama sahur, yang kedua qailulah. Bangun sahur nak bagi kuat puasa di siang hari, tidur sekejap di siang hari nak bagi kuat beribadah di malam hari. Yang jadi masalahnya siang hari pun tidur kuat, malam hari pun tidur kuat. Lepas tu satu lagi, sahur pun makan banyak, buka puasa pun makan banyak. Tak kisahlah makan banyak tak makan banyak, janji puasa. Tak kisahlah nak tidur banyak, janji bangun malam buat ibadah. Okey. Satu lagi yang jadi berat ialah puasa wisal. Pernah dengar tak puasa wisal? Rasulullah ni menegah sahabat-sahabat dia puasa wisal. Puasa wisal ni hanya Rasulullah boleh buat. Puasa wisal ni maksud puasa terus-menerus tanpa berbuka dan tanpa bersahur. Puasa straight, tak buka puasa, tak sahur. Jadi sahabat-sahabat tanya, kenapa kamu menegah kami daripada melakukan puasa wisal sedangkan kamu sendiri buat? Kerana ada perbezaan.
kamu tidak seperti aku kerana aku diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasa wisal ini ditegah oleh Rasulullah takut memberat dan membebankan. Takut memberat dan membebankan. Kalau siapa nak try buat boleh. Puasa jangan berbuka, lepas tu jangan bersahur. Agak-agak terbeban ke rasa relax je tak makan, tak sahur. Kalau rasa relax go on lah nak try. Tapi rasa tak jadi whistle, dia jadi whistle. Prit-prit, angkat kad merah dah, tak mampu dah. Pandai sangat hang tak mau sahur, pandai sangat hang tak mau berbuka. Sekarang whistle, angkat kad merah, takut masuk ICU atau CCU. Jadi tak payahlah, sesuatu yang dicegah oleh Rasulullah. Walaupun kita nak cuba-cuba, kita perlu ingat larangan itu ada hikmah dan kepentingan. Maksudnya kalau Rasulullah cegah, kalau Rasulullah larang, itu untuk kebaikan kita. 1:07 dah Ustaz. Kita zuhur ke apa? 1:13. Okey, masih ada sisa-sisa yang berbaki. Jadi 5 minit yang terakhir ini saya harap kupasan tazkirah ringkas kita pada pagi tengah hari ini kan. Pada tengah hari ini ataupun petang ini dapat memberi gambaran dan merungkaikan permasalahan yang sebelum ini mungkin ada di antara kita sedikit keliru ataupun agak kabur ataupun terhijab tentang gambaran-gambaran puasa yang pernah dilalui dan dipraktikkan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perbahasan dan kupasan kita pada tengah hari ini agak ringkas, sekurang-kurangnya dapat memberi sedikit informasi dan kefahaman kepada kita akan hal tersebut. Sebelum kita berakhir, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya buat diri saya, seterusnya kepada saudara-saudara yang berada di hadapan saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melorongkan jalan-jalan, pintu-pintu taufik dan hidayah, sentiasa meningkatkan tahap keimanan kita kepada Allah, seterusnya mempermudahkan urusan ibadah, urusan amalan dan ta'abbud kita kepada Allah, dan seterusnya Allah memudahkan kita untuk membantu dan menolong saudara-saudara yang lebih memerlukan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada tengah hari Jumaat yang mulia ini. Dan sebelum berakhir, saya nak mohon minta maaf. Sebab kalau ikut dalam jadual itu kita ada sesi soal jawab, tapi saya kena rush ke Subang lepas Jumaat ni, terus ke Subang. Saya minta maaf atas keuzuran tersebut. Dan satu lagi, di luar tu ada dua tabung kan. Satu mungkin tabung masjid Ustaz, satu lagi tabung untuk penambahbaikan surau di sekolah saya, merujuk Sekolah Kebangsaan Seri Relau Bayan Lepas Pulau Pinang, kerana surau tu baru nak di upgrade. Jadi kalaulah ada jasa baik, sumbangan daripada tuan-tuan dalam bentuk jariah, sedekah dan wang ringgit, saya dahulukan ucapan bukan kata ribuan tapi jutaan terima kasih atas sumbangan-sumbangan yang diberikan dan disalurkan oleh tuan-tuan ke dalam tabung tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mampu membalas jasa dan kebaikan tuan-tuan atas nikmat dan anugerah tersebut. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Scientology ni orang yang tak ada agama tau. Dia bertuhankan sains. Percaya pada sains, tak percaya pada tuhan-tuhan ni, tak percaya pada agama. Dia kata kami tak percaya pada agama, kami Scientology. Kalau betul agama boleh bawa orang jadi baik, kenapa orang Yahudi bunuh orang Islam di Gaza? Itu agama.